Pertemuan pemimpin negara KTT G20 di Bali menghasilkan 52 paragraf deklarasi bersama atau Leaders Declaration. Apa manfaatnya untuk Indonesia? Kita bergabung langsung dengan Mercy Wijaya langsung dari Bali. Mercy, apa manfaat nyata deklarasi ini untuk Indonesia? Ikan dan pemirsa, dalam deklarasi tersebut ada komitmen bersama untuk melakukan transisi energi. Dan diantaranya adalah pembiayaan untuk transisi energi itu sendiri, terutama dukungan dari negara maju kepada negara berkembang. Dalam hal ini Indonesia berhasil mendapatkan investasi senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat komitmen atau sekitar 310 triliun rupiah untuk Just Energy Transition Partnership yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang. Dana senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat ini akan digunakan untuk pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia selama 3-5 tahun mendatang, sekaligus secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap PLTU berbasis batu bara. Dan ini juga turut mendukung misi dan juga visi Indonesia untuk mencapai netral karbon atau net zero emission tahun 2050 sampai 2060. Selain itu, Amerika Serikat ini juga mengumumkan akan ada investasi dari ExxonMobil kepada PT Pertamina Persero senilai 2,5 miliar dolar Amerika Serikat, yang mana ini akan digunakan untuk pengembangan carbon capture di Indonesia yang dapat mengurangi emisi karbon untuk beberapa sektor seperti penyulingan, kimia, semen, dan baja. Dan salah satu yang juga disepakati, Egan dan pemirsa, adalah pembentukan pandemic fund atau dana pandemi yang sudah ada kontribusi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat dari 20 negara lebih, baik itu G20 maupun non-G20, dan kontribusi dari 3 filantropi. Nantinya dana ini juga akan digunakan oleh Kementerian Kesehatan, diajukan proposal penggunaannya untuk mentransformasi sistem kesehatan di Indonesia. Selain itu, Egan dan pemirsa, dampak ekonomi juga terasa di Bali, diantaranya okupansi hotel yang sudah mencapai 70% selama gelaran KTT G20 selama sepekan terakhir, jika dibandingkan dengan rata-rata okupansi di Bali sebesar 50%. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang telah disampaikan sebelumnya, gelaran G20 akan menciptakan kontribusi 533 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,4 triliun pada PDB atau pendapatan domestik bruto Indonesia, dan meningkatkan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun. Demikian Egan, laporan kami dari Bali, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya, Mercy Wijaya langsung dari Bali.